Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Radin yang bercinang. Kali ini Bangor mau bantuin ular Boiga dendrophila atau ular talewangsa berbisa medium atau berbisa menengah, cukup berbahaya bagi manusia dan ini jangan ditiru. Jadi Bangor kali ini mau bantuin si ular Boiga ini untuk melepas kulitnya, teman-teman. Dia udah masa shedding atau ganti kulit. Selama 40 hari dia belum ganti-ganti kulit dan kali ini dia ganti kulit, teman-teman. Lihat warnanya sangat cerah sekali ya. Oke, teman-teman, di video ini kalian jangan meniru adegan free handle atau pegang-pegang ular dengan cara seperti ini, teman-teman, tanpa safety, kecuali sudah profesional, teman-teman. Jadi kita harus tahu tekniknya dulu, ilmunya dulu, terus pemahaman kita untuk anti bisanya kita harus tahu, teman-teman. Jangan sembarangan, oke? Ya, teman-teman, ini ular Boiga ini, teman-teman, ini nggak jinak ya, teman-teman. Saya beli di teman saya, ini fresh alam atau fresh WC. Jadi emang bener-bener karakternya masih agresif banget, teman-teman. Kita pegang-pegang begini. Bisa dilihat, teman-teman, setelah ganti kulit ular ini sangat cantik sekali dan sangat cerah sekali, teman-teman. Dan setelah ganti kulit ini, ular ini sudah seharusnya kita kasih makan, teman-teman. Mengingat Boiga dendrophila ini bisa disebut dengan kanibal, teman-teman. Jadi dia bisa memakan ular lagi, teman-teman, seperti ular pucuk, koros. Itu adalah makanan dia, teman-teman. Tapi lain dia kanibal, dia juga bisa memangsa hewan-hewan lain seperti tikus, burung-burung, kadang kodok, teman-teman. Jadi seperti ular-ular lain juga, teman-teman. Dan ular ini, teman-teman, bisa kita temukan di Pulau Jawa, teman-teman, dan tersebar luas di Pulau Jawa. Dia termasuk keluarga kolobrid, teman-teman, karena taringnya ada di belakang. Walaupun kolobrid, dia berbisa, teman-teman, jenisnya. Jadi dia biasa hidup di pepohonan bambu, di pohon yang dekat-dekat sama air, teman-teman. Lihat setelah ganti kulit, ini sangat cantik sekali kulitnya, teman-teman. Tentunya, teman-teman, setelah ganti kulit ular pasti merasa haus, teman-teman. Makanya di sini Bangor coba ngasih air ke ular ini dan ternyata dia minum, teman-teman. Lihat, sangat dehidrasi sekali kayaknya, kepanasan ya.